tanggapannya, sosialisasinya seperti apa, tempat pilihannya itu juga ya, di tempat-tempat yang memang sudah diperbolehkan. Jadi tempat-tempat yang diperbolehkan di zona hijau ya, itu kita suruh milih di mana di situ ada. Ada waktu untuk bersih dari zona merah ini enggak? Tujuan saya ya ada. Maksimal kapan pemerintah harus bersih gitu? Ya, kita hasil rapat TKP di mana. Karena kalau saya itu terlalu kencang juga ya, itu warga kita. Iya. Tapi kita ya kita ajak rembukan. Karena saya pun kan tidak pernah ada demo royoan itu kan. Jangan sampai itu terjadi. Karena mereka juga mencari makan. Iya. Ya memang kita kasih tempat-tempat di mana mereka bisa. Nanti lama-lama pasti gitu. Bu, sebenarnya kan untuk perda itu sudah berlaku kan kemarin? Sudah lama. Nah, itu dia. Tapi mereka kan masih bertahan di situ gitu ya. Bertahan-tahan di sebetulnya dia tahu, wis ono tulisan. PKN di mana pun ya ono sing ngayang. Bu, jumlahnya berapa Bu? Lebih 50. 58. Padahal dulu kan sudah bersih. Betul. Sempat sudah bersih. Oh, bersih. Teman PKM level. Teman-teman gereja itu bolak-balik ngomong mana Bu? Namanya orang kemarin kan kita agak berubah. Ya bukan kita yang membiarkan ya. Karena memang ya dableknya PKL memang mencari nafkah masa pandemi kemarin. Mungkin kita agak longgar. Bu, tapi tadi juga disebutkan kalau mereka juga ditawari di pasar-pasar ya, mungkin ya, masih kosong ya gitu ya. Boleh. Kalau di alih profesi, gang satu, gang dua, kan boleh. Ini tadi alasan dipanggil karena ada ya, pembinaan. Pembinaan. Ada yang protes atau gimana Bu? Ada yang protes atau gimana sebelumnya? Protes. Iya. Kalau orang protes itu hal yang biasa. Dari Dinas Pariwisata merasa keberatan dengan adanya para PKL di depan kantor mereka atau ya, sebetulnya itu wilayah mereka ya, harusnya kalau keberatan ya langsung jangan tidak boleh kan. Kalau sudah terlalu banyak ini kan kita juga bingung. PKL Sopo, padahal dia juga punya tempat, ada banyak yang mempunyai tempat di belakang punya. Bu, apakah artinya kalau jalan mungkin oke lah wilayah Gor, tapi kalau di wilayah pariwisata kan seharusnya kan memang pariwisata ya, nggak boleh gitu dalam penataan kota kudus kan kita harus sama-sama bareng-bareng berkoordinasi. Mungkin dianggap pembina PKL itu saya, yang kita tidak boleh gitu.